Dulang satu video memaparkan kejadian tayar kereta dikunci gara-gara parkir di bahu jalan berhampiran UiTM Shah Alam. Menurut info, pemilik kenderaan perlu membayar denda sebanyak RM100 bagi membuka kunci tayar tersebut. Rata-rata pengguna meluahkan rasa kecewa dengan pihak pengurusan kerana parkir yang disediakan sebenarnya tidak mencukupi. Disebabkan itulah mereka terpaksa meletakkan kenderaan di situ.